Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Jejak Heru. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Petaling Desa Tirta Kencana atau Unit 6 Rimbu Bujang Tebo Jambi. Ini ada salah satu pemuda dari Jalan Meranti Desa Tirta Kencana yang menurut saya ini sangat menginspirasi. Dan ini mematahkan mitos atau anggapan orang bahwa kalau obesitas itu cenderung pemalas begitu ya. Tapi coba kita lihat, ini dia namanya Arif. Di suasana yang sangat panas ini di tengah hari ini ya, sekitar jam 1 ini, dengan keringat yang bercucuran, nggak ada henti-hentinya, nggak pernah lelah, dan hari-harinya ya seperti ini, kerjaan-kerjaan berat selalu dijalaninya, tidak ada terlihat sama sekali sifat malas begitu ya. Oke, kita tengok. Wah, ini dia nih. Segede ini diangkatnya. Oh, iya. Gila ini. Ya, ini jadi mudah-mudahan ini bisa apa ya, membuat yang beranggapan bahwa obesitas itu cenderung pemalas, ah ini tidak beranggapan seperti itu lagi ya. Jangan seudon, enggak semuanya ya, barangkali aja ada, karena jangankan yang obesitas itu ya, yang kurus pemalas lo banyak ya. Wah, ikil kampung. Wih, mantap bro, ini kerjaannya emang ini bro. Iya, gaweanku yang ini iki yang golek keringat lho, Fit. Wah, iya mantap. Enggak jarene wong. Iku nek wong lemu iku males ha, menurutmu piye, Bro? Sopo sih, Bang? Yo enel. Tak deloke. Jare sapa? Ora percaya ya. Enggak percaya. Saiki garek niate sing enek niki lho. Sik wong kuru turu-turu tok ya akeh ya? Iya. Oke. Tergantung garek dhewe awake dhewe. Mantap, mantap. Thank you, Bro. Oke. Bro, senajan gaweane golek kayu ya tetep happy, musikan kudu